3C keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini kami akan melakukan pemeriksaan fisik sistem pernafasan paru-paru yang bertujuan untuk mengkaji paru-paru pada pasien. Selamat menyaksikan. Persiapan alat. 1, 2, 3. Persiapan pasien. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Amirul Aziz. Saya perawat yang akan merawat Bapak hari ini. Apakah benar dengan Bapak Wanda? Ya, ya. Ini saya sendiri. Ya, di sini nanti saya akan membantu Bapak untuk memeriksa daerah dada Bapak, untuk memeriksa paru-paru Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan tindakan? Ya, silakan. Saya bersedia. Persiapan lingkungan. Yang pertama yaitu tutup sketsel. Yang kedua, menyalakan lampu. Persiapan perawat, memakai masker. Cuci tangan, gunakan hand sanitizer. Satu telapak tangan. Dua, ujung tangan. Tiga, sela-sela jari. Empat, kasur jari. Lima, kuku jari. Enam, kuku jari. Pemeriksaan pertama, inspeksi. Lihat wajah ada sianesis atau tidak. Kemudian, tarik kelopak mata. Fungsi ya, Pak. Kemudian, buka mulut. Enggak bisa buka mulutnya, bisa julurkan lidahnya, Pak. Cukup, Pak, terima kasih. Permisi, Pak, tangannya bisa diginikan, diangkat, kemudian diginikan, Pak, kemudian gini, Pak, ya. Kemudian coba untuk begini, Pak. Ya. Permisi, Pak. Saya ukur nadinya dulu. Permisi, Pak. Apakah bajunya bisa dibuka? Itu saya lakukan pemeriksaan. Oh, baik, Pak. Siap. Kita akan memasukkan palpasi pada daerah dada. Permisi ya, Pak ya. Mohon maaf, maskernya bisa saya lepas dulu ya. Nanti kalau sakit bilang ya, Pak ya. Sakit, Pak? Tidak. Permisi ya, Pak ya. Kalau sakit bilang ya, Pak ya. Selanjutnya saya akan memeriksa ekspansi paru-paru Bapak. Permisi ya, Pak ya. Bisa tarik nafas dalam-dalam, pelan. Bisa keluarkan pelan-pelan, Pak. Tarik nafas lagi, Pak, pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan lagi, Pak. Saya akan melakukan perkusi ya, Pak ya. Mengetuk. Permisi ya, Pak ya. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi mendengarkan suara paru-paru Bapak, ya, Pak. Bisa sambil tarik nafas, Pak. Tarik nafas lagi, Pak.
Cari nafas lagi, Pak. Nanti saya ulangi sambil Bapak mengucapkan 77 ya, Pak, setiap saya. Silakan, Pak. 77 Terus Bapak, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung Bapak, apakah Bapak bisa menghadap ke sini? Ya, ke kiri. Ya, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi pada paru Bapak. Bapak silakan untuk tarik nafas. Kemudian keluarkan, Pak, pelan-pelan. Tarik nafas lagi, Pak. Dan keluarkan pelan-pelan lagi, Pak. Permisi, Pak. Apakah bisa ke tangannya untuk disilangkan seperti ini, Pak? Ya. Saya akan melakukan perkusi pada punggung Bapak. Permisi ya, Pak, ya. Bisa sambil tarik nafasnya, Pak. Keluarkan. Tarik nafas, Pak. Langsung keluarkan. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Saya ulangi seperti yang tadi ya, Pak, ya. Bilang 77 ya, Pak. 77 Selesai, silahkan untuk memakai baju kembali, Pak. Jangan melangkah. Dokumentasi. Baik, Pak, pemeriksaan saya sudah selesai. Untuk hasil Bapak, Bapak normal, tidak ada kendala apapun, tidak ada penyakit apapun. Untuk setelah ini saya akan kembali ke ruang perawat. Apabila Bapak ada keperluan lagi, silahkan panggil saya di ruang perawat. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Setelah melakukan tindakan, buka kembali skesa. Matikan lampu. Penampilan video dari kelas 3C keperawatan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.